وما Permainan sepak bola itu adalah permainan yang mubah dengan syarat tidak menelantarkan yang wajib. Kalau main bola tapi menelantarkan kewajiban seperti sholat, haram jadinya. Maka haram jadinya. Main bola yang seperti itu haram jadinya walaupun tanpa hadiah. Ini kita tidak berbicara dulu hadiah. Iya. Kemudian kalau ada turnamen sepak bola seperti itu, tidak menelantarkan yang wajib. Tidak menelantarkan wajib. Dan tidak ada hal yang haram yang dilakukan. Tidak membuka aurat. Tidak ada hal yang haram dilakukan. Maka mubah. Pertandingan yang mubah, catatannya itu tidak boleh ada hadiah dari pihak manapun, baik dari yang bermain atau dari pihak sponsor. Itu ketentuannya. Kapan ada hadiahnya? Judi. Dari pihak manapun. Karena Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi naslin au hubbin. Ya. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan dalam syariat kita kecuali dalam memanah atau berkuda atau beronta. Demikian pula berlari. Tidak ada. Di permainan bola ini adalah permainan yang mubah, bukan permainan yang diizinkan untuk dibuat hadiah. Kapan ada hadiahnya dari pihak manapun? Judi. Jadinya apa? Judi. Kita masuk di pertanyaan kita. Apa hukum membiayainya? Kita lihat. Yang kita biayainya apa? Ada perlombaannya, ada hadiahnya. Kalau ada, maka kita tolong-menolong dalam judi. Maka tolong-menolong dalam judi. Adapun kalau tidak ada apa-apa, cuma main untuk penyegaran saja. Kemudian ada sponsor yang biayai, main di situ 5 hari saya bayar lapangannya misalnya. Hal yang boleh. Hal yang boleh. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.